Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang cerai artis Tyas Mirasih dan Raiden Suyono Senin pagi. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Pihak Raiden membawa dua orang saksi dari keluarganya dan teman dari Tyas Mirasih. Kuasa hukum Raiden Bernard Pasaribu mengatakan antara Tyas Mirasih dan Raiden memang sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Masalah harta gonogini, keputusan diserahkan kepada Tyas Mirasih. Ya, seperti apa tadi Bang? Ya, update sedikit aja, jadi sidang saksi. Ya, normatif ya. Sesuai dengan hukum acara, kita harus menghadirkan saksi. Kita sudah hadirkan dua saksi. Ya, diperiksa dua saksi sudah sidang berikutnya. Kesimpulan, minggu depan tanggal 20 September. Sementara sih itu aja sih update-nya. Saksinya siapa Bang tadi Bang? Saksinya, anggota keluarga atau seperti apa? Ya, ada satu yang anggota keluarga. Yang satu lagi itu temannya dari Tyas sih, teman Raiden juga sama. Tadi mungkin saksi ditanya berapa pertanyaan Bang? Saya nggak jelas pastinya berapa pertanyaan sih, tapi ya pertanyaannya sekitar itu aja sih. Intinya para pihak pemohon dan termohon telah sepakat melakukan perceraian secara baik-baik, itu sih intinya. Bang, sidang masih terus berjalan, segala macam semua sudah dipenuhi. Kenapa sih Tyas juga kan sidang tidak pernah datang nih belakangan gitu. Kenapa tidak diputus persek? Bukan yang nggak diputus persek ya. Kalau memang secara hukumnya kalau tidak hadir nantinya akan diputus secara persek. Nah itu haknya Tyas juga untuk tidak hadir. Gitu. Bang, ada kesepakatan harta guna gini Bang? Ada, seperti kita bicarakan, sudah disepakati, diserahkan ke pihak Tyas. Semuanya Bang? Bang? Iya, sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Oh, jadi tidak sama sekali. Termasuk harta yang dihasilkan bersama gitu Bang? Iya kan, itemnya ada di kesepakatan tersebut. Tapi diserahkan kepada Tyas itemnya ya, mungkin ditanyakan ke prinsipal, saya juga privacy mereka ya. Mungkin itu aja ya. Tyas dan Raiden menikah pada 2017 lalu, dan pada 3 Agustus 2021, Raiden menggugat cerai Tyas Mirasih di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.